Oke, ini waktunya kasih minum susu lagi ya sama si kucing-kucing kecil yang saya ambil dari samping rumah yang dibuang orang ya guys ya. Kasihan yang nggak tahu loh. Induknya maksudnya itu orang tuanya babonnya itu kok induknya kok nggak mencari, mungkin mati atau nggak tahu ya guys ya. Jadi itu saya ambil di samping rumah, kasihan sampai setengah hari kok nggak ada yang mencari, dibelantarkan lama-lama kan akhirnya mati guys ya. Akhirnya saya ambil itu dan saya rawat sendiri. Kalau nanti sudah besar ya kemungkinan ya saya lepas biar cari makan sendiri, atau akan saya pindah tempat sebagian saja nanti yang saya rawat atau semuanya belum tahu ya guys ya. Tapi kalau saya nanti kalau membuangnya biasanya itu saya tempatkan di tambak guys, soalnya di tambak nanti kesehatannya itu biar terjaga. Kalau tak buang di tempat sampah atau di tempat lain ya kasihan guys, kalau sampah banyak makanan tapi nanti rusak badannya. Kalau ditambak biasanya itu bagus guys, soalnya dulu saya juga pernah sampai 3 tahun itu masih ketemu dengan kucingnya. Kadang saya kirimi, kondisinya menyenangkan sekali guys, dia masih mengenal saya dan bulu-bulunya itu bagus sekali guys, terawat sekali kalau ditambak. Kalau di tempat sampah tahu sendiri nanti kulitnya kena kutu juga. Ini mulai saya buang nih. Tak lihat kan guys ya, lucunya nanti langsung nerjang-nerjang biasa guys, mencolot-mencolot tuh. Dia sudah tahu kalau dikasih minum. Lo ada si kemantung ini guys, udah susu gini lo, gini lo lo guys kalau banyak guys. Eh bentar guys, lucunya guys. Hei, nanti ya, gini ini gelei minumnya guys, minumnya di sini dia lari-lari lucu sekali guys. Ini lo nanti gue, ini nanti orang sih tak kurang karone gua. Oh ada yang lari ke sana guys, nanti kita mencari susunya ini. Kalau dikasih minum itu sudah mulai kesini guys. Oke, ini tak taruh di sini dulu ya. Bentar, kita perbaiki dulu kameranya. Biasanya itu 2 sendok, 3 sendok. Nah, ini sudah bisa sendiri ya. Nah, ini. Soalnya kita sering naik 2 biasanya langsung minum, ada yang bisa minum sendiri guys. Biar tetap nanti saya kasih sendok itu. Biasanya rata-rata 2 itu langsung lereng guys. Giliran yang satunya nanti kang telon ini laki-laki nih guys. Minumnya gaya nih kayak gini guys. Yang hitam ini ngerakoti aku guys. Enggak lain nunggu kak ganti giliran. Tak balik kameranya dulu guys. Ini sing tipe keren jerung ya. Keren jerung. Ini guys. Ini guys. Hitam tadi yang belum minum sendiri, enggak sabar nih. Ayo gini. Ini nakal ini nyopotan nih guys. Paling nakal yang hitam ini. Kalau dikasih minum itu mesti gigit ini. Biasanya 2 itu sudah cukup, 3 itu sudah susah. Nanti dilepas. Nah, nanti dikasih makan lagi. Ini kesehatannya juga sudah bagus guys. Tidak seperti waktu pertama dulu. Hmm.
Ya merawat seperti ini itu bukan hanya sekali saja guys. Dulu juga pernah kecil sampai badannya itu kurus itu guys. Kemudian saya rawat itu akhirnya sampai besar. Kemudian saya rawat sampai beranak banyak guys tuh guys. Sudah mulai kekenyangan ya. Gimana? Kamu. Sudah mulai kenyang guys. Sudah susah, dikit sudah kenyang guys. Anteng loh, 3-4-4-nya di sini. Wis sampai kape, wis arek balik. Nah, ini saya tempatkan di tempatnya maklum, saya enggak punya kandangnya, guys. Saya taruh di sini saja. Nah, biasanya ini sebentar lagi tidur lagi. Nah, nanti seputar asar saya kasih minum lagi. Sebentar lagi terus saja nanti sudah enggak bersuara tidur. Nih, enggak tutup sih. Nah, dari titik-titik gini supaya tidak melihat orang, kalau melihat orang nanti teriak-teriak seperti ini. Is mantap.